Audio Jungle. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gua, Alien Motivation di. Ya guys, sekarang gua ini guys mau touring lagi guys dengan sekarang gua touring dengan tim gua. Tim CTW Production. Sekarang gua lagi mau ke Palem Raya. Arah ini guys, tempat wisata baru Palembang di daerah Indralaya. Sekarang gua lagi ini guys mau jalan dulu berlima dengan tim gua. Itu ada Kain. Oke guys, teman gua tersel lagi guys, saya jalan dia. Dan kayak gini kita tunggu dulu bentar. Belum ini guys, belum kita pergi lagi bentar. Karena emang mereka nggak ada jalan. Karena emang ini guys ada perbaikan jalan, jadi ya ini jadi harus ini paham guys, jalan sekarang guys. Jadi kita lawan satu arah mau ke Jembatan Musi. Sekarang kita jalan dulu. Stop dulu guys, kita sambil nunggu mereka. Wih, mobil cuy. Itu ini guys, cuma ke arah Gandus. Jadi ya ini guys. Wih, bucin. Oke, tim 1, tim 2. Dan ini aku ini guys sebagai sweeper di belakang. Oke, gak bisa naik guys karena lagi rame. Oke, stop. Dan gue ini guys ketinggalan di belakang karena emang lagi rame, jadi agak susah. Dan juga gak bisa motong guys karena emang agak susah di belakang. Nah, sekarang kita ambil lurus guys. Sambil lurus. Okay guys, sekarang kita sudah sampai di Musi 2, tapi sebelahnya lagi ini guys, lagi perbaikan, jadi agak ini. Bentar. Ini Musi 2 guys. Musi 2 yang nonton video gua pasti tahu. Kalau gua mau di masuk ke sini guys. Oke guys, sekarang kita jalan dulu. Jalan dulu. Oh, sorry guys kalau kamera gua agak buram guys, tengahnya emang ini guys. Tadi kemarin tuh dibawa ke Tamiya ya. Dan kamera gua tergores di bagian lensanya guys. Jadi ya kalau dimaklumi ya, kalau agak-agak buram di tengah-tengahnya guys. Tapi apa sih masih bisa dipakai, jadi ya alhamdulillah masih bisa dipakai kamera tuh, aman. Sekarang kita OTW menuju Palem Raya guys. Sini gua sebagai sweeper untuk jaga mereka, supaya nggak ada yang ngebut jalan. Karena emang teman gua sendirian guys, lagi ini sih kakinya masih belum baik untuk dibawa ngebut, jadi ya dia ke depan sekali untuk ngatur kecepatan dengan Kak Indra. Oke guys, sekarang kita fokus jalan dulu. Karena emang ini guys agak takut sih ini. Masalah kan satu arah nih guys, jadi takut nanti gimana gitu. Tapi jangan aja, moga be nggak kate sih. Moga be kate. Gitu ini be guys, lurus lah ya. Oke guys, sekarang kita jalan dulu. Karena emang ini guys agak jauh dari Palembang ke arah dusun atau desa pedesaan sana. Nah, orang yang pasti nonton video gue pasti tahu karena gue sering guys ke sana guys ke Indralaya. Karena emang ini guys cuma 1 jam dari Palembang. Gitu, ini bisa disebut juga mini touring Palembang Indralaya. Mini touring lagi tapi ini guys versi ini tapi versi tempat wisatanya.
Sejak kemarin tanpa arah. Come on, come on, come on. Sorry kalau pakai headset guys, karena emang gue lagi ini guys, mau lagi males dengan klakson biasa, klakson mobil kanan kiri, jadi gue pakai headset supaya gue bisa fokus jalan. Ketahu sih jangan tiru guys, tapi kalau gue sih gak gitu guys, supaya gue bisa fokus jalan nanti ya gue pakai headset biar aman. Biarin aja, biar gue bisa fokus ini ke motor. Gak mikirin tantin soal kena suara klakson mobil. Ambil lurus ya. Ambil lurus, Man. Gitu dak situ dak gitu. Lurus. Lurus. Ini kita masih. Bu bensin itu. Come on. Aduh Allah, sakit buat aku. Oke guys, sekarang kita ini aja guys. Kita fokus jalan dulu guys, karena banyak ini guys, mobil proyek. Jadi kita ini guys, tak pelan-pelan saja guys. Dia juga ini touring pulang sih guys, tidak terlalu yang barbar, jadi enggak terlalu yang ini aja target kayak enggak sih. Kita pelan aja guys, kita pelan-pelan motor. Emang ini guys, emang adanya emang ini guys agak susah. Jadi untuk orang ngebut ngeri sih. Dan juga gue sini ini guys, mikirin nyawa juga sih guys ini guys, karena emang banyak banget mobil-mobil besar. Optimus Prime sini banyak guys, jadi ya gue kurangi kecepatan motor. Ini bakal ini sih guys, bakal berpart-part nanti. Gak tahu berapa part nanti bakal gue buat. Tapi ya insya Allah, kalau banyak sih, wow. Kalau ini sih bakal gue buat 3, 2 atau 2 part aja guys. Gak tahu banyak-banyak, takut kalau terbanyak nanti kalian bosen. Gua bakal ini guys, gua bakal ngevlog juga nanti di sana nanti dengan teman-teman, dengan motovlog, dengan tim KTW. Itu Riansyah depan gua yang pakai jas biru. Yang kata gua enggak sebab kebut motor karena emang dia lagi ini baru sembuh pastinya. Jadi ya dikurangi buat kebut. Dan juga ini sih guys, dia baru ini juga sih baru membaik kakinya dari jatuh kemarin. Sekarang kita fokus ke depan guys. Depan bismillah, dan juga depan gua Bandi guys, Bandi sebagai ini sebagai pemberitahu jalan atau navigator, ini gua sebagai sweeper cuma untuk mengawasi mereka supaya gak ada yang tertinggal di belakang. Nanti ada satu lagi guys, satu lagi namanya Eja Reza Apriansa dari tim VTW juga nanti akan joinin kita. Dia lagi nih nunggu di simpang 4 Jagabaring. Jadi ya kita ini guys langsung OTW nanti kalau sudah ketemu dia. Karena emang ini guys, kalau dia ke tempat ngumpul dari kumpul tadi bakal lama nunggu. Jadi ya ini guys. Kita bakal jemput dia di simpang 4 itu. Dia motor juga sih guys, bakal motor juga. Enggak bakal nembeng, dia bakal motor. Karena emang dia enggak motor juga sih, motor Scoopy. Padahal ini guys kita sama baik kan ini itu aku bingung ini kemana gitu kanan kiri kan masih hari ini guys, jadi masih satu arah nih guys, jalannya lagi ini guys perbaikan, jadi agak susah sih sebenarnya ini. Jaga bingung jadi jalan ini lewat mana, karena memang ini pembaikan jalan tahunan, jadi bakal ini pembaikan yang besar-besaran. Oke guys, sekarang kita sudah sampai masuk jembatan lagi guys, di jembatan ini jembatan bawah rel kereta api, kita di atas kereta api, dan juga lagi juga ini guys, lagi juga pembaikan juga jembatan itu, jadi agak susah kan. Masih satu arah guys, satu jalur. Jadi kita gak bisa ngebut sekarang guys. Dan juga aku juga janji gak mau ngebut motor. Sekarang kita menuju ini dulu, simpang 4 Jagabaring. Ini agak ini sih guys, agak panas. Serius ini agak panas. Emang panas sih, kan agak panas lagi nih. Ini panas, tapi ya jalan ini baik untuk touring-touring ini.
Dan juga sekarang aku pakai titam guys, titam masih aku pakai sekarang. Karena emang belum ini guys, belum laku, belum ada yang beli juga sih yang nawari. Jadi aku pakai dulu untuk nge-vlog sementara ini ya, karena emang yang saya beli pakai adek untuk bergaul, untuk kuliah. Jadi aku pakai saya ini guys, Mega Pro aku dulu. Nah ini sih guys agak-agak ini sih agak takut, karena emang agak ada masalah tangkinya nih. Tangki juga lagi ada masalah, tak bocor lagi karena emang kemarin tuh sempet di ini sih sempet pegang agak basah, lembab ininya tuh. Jadi sekarang ini guys, jadi agak takut baik kalau dibawa ini kabut dibawa apa dan jauh, tapi ya coba-coba lah ini, moga baik aman. Jadi masih touring lagi dengan titem ispek guys. Jadi ya kita ini baik, alhamdulillah sih ada masih ada motor sih kok buat touring. Tapi untuk masalah ini guys, insya Allah bakal aku beli guys, tapi bukan sekarang. Doa aku baik kalau esens lah cair, jadi masih aku beli ini, beli motor baru untuk touring guys. Oke, kalau jalan gitu guys. Ini agak ramai guys, agak macet, agak macet ini karena emang ini guys, kita kan lewat kanan. Kiri mana mandi? Mandi di belakang cuy. Itu mandi. Mandi juga bakal nge-vlog guys, jadi ya ini. Jadi ya itu. Kurangi kecepatan sekarang karena emang kita bakal ke kiri bukan ke kanan, kalau kanan kita lawan arah lagi guys, jadi kita bakal ke kiri. Lurus juga kan ini, untuk ini tidak jembatan, tapi tidak bakal jembatan, kita cuma bawa jembatan baik guys. Tempo pasto tempo sadar Oke guys, sekarang lagi nunggu ini. Yan, WA bandi, WA aja, mana aja? Oke guys, ini mobil traktor, traktor apa? Mobil ini. Nah, pusnya aku juga mati guys, jadi agak bahaya juga sih. Karena emang motornya lalu aku perbaiki guys, Mega Pro ini lalu aku perbaiki karena emang apa lu sempet, jadi ya gak ini lah ini gak padunya. Guys, kita lagi nih guys, nunggu Reja dulu, nunggu si Reja. Reza Priyansah, teman satu tim juga dari CW. Nunggu di mana? Biar kalah. Biara layo, foto be langsung foto lokasi. Foto be di mana kita nunggu? Layo perdikit. Oke, okay, tunggu. Lan, ini bila? Ini bila? Itu langsung aja pakai mic kita langsung. Ada mic langsung. Ada suaranya. Langsung bisa. Kita katur. Buka dulu. Bukan ini ya. Sini aku cek itu, Pak. Allahu Akbar. Allah. Oke, dah masuklah. Masuk ke ini ya. Aduh, ikut sini, nggak jauh. Dah, taruh. Oke, dah. Ini nyok, sini. Dua, dah. Dia muter. Oke guys, sejak ketemu. Muter mana ya muter? Jauh bakal muter? Bawa. Ya, coba duluan. Itu belakang, Be. Parit belakang, Be.
Aku sih bar, kau sih. Oi, awak sini oh, ngeri aku. Nampak ye? Ya, ah? Nampak. Tangan ni kau ganti rugi kau. Kau pura aku tak beli ke? Macam nolip pak pak. Kau belok panjang ni kan? Belok panjang kan? Asli. Lanjut aku langsung. Iya. Tuh. Iya. Sebelah. Oke guys, sekarang jalan lagi guys, langsung ke Palem Raya dengan Eja. Sudah ketemu Ejanya. Aja depan, aja depan. Ban. Nyusul aja, Ban. Sopan baik, Ban. Baik, Ban. Nyusul aja, sopan baik. Jangan kemudian. Masih terlanjang dan benar-benar bersuci di dalam hati. Sebelum bicara, pikirkan masih. Oh, pikirkan masih. Oke guys, sekarang kita langsung kumpul berempat dulu, briefing bentar sekarang ini. Oke, aku yang bagian belakang guys, karena memang aku bagian sweeper, bagian menjaga belakang supaya untuk ini aman. Ya, memang ini guys, karena memang takutnya agak ada tikus ketinggalan, ini bahaya kita jalan. Aku juga jujur kita jalan juga sih ke sana, tapi ya ikuti baik, jangan terlalu ngebut-ngebut nih motor tuh, jadi agak santai bayar ini guys. Oh si Eja nih ngebut nih, si Eja motor. Ini bukan pun hanya sebuah isyarat. Oke guys, sekarang kita dulu guys, jalan-jalan dulu sambil menikmati jalan. Aduh, saya jalan ngobotnya motor. Mas, mobil ini agak ini guys, mepet, gak tahu kemana. Itu sih guys, aku lebih senang kalau touring itu guys, touring ini sih, solo touring. Jadi tidak ini sih, tidak menghajar-hajar waktu cuma ini, tidak menghajar-hajar ruang ini. Tapi ya, sekarang memang ini guys, memang lagi bareng tim, pengen touring bareng, ya sudah, betul tiba guys. Memang aku ini guys, lebih senang ini tuh apa, kalau touring sih, kalau untuk ini nggak full, kalau untuk ini cuma ada harus touring bareng-bareng ini, karena emang apa
enggak kok saling jago sih ini, takut nih. Wih, jalan cuk, wih jalannya. Aku baru ini guys, aku baru ingat jalannya kayak ini guys, kok susah. Agak jalan agak ini guys, agak apa bahaya sih kalau ngebut, jadi papan bae. Ini guys, masih jam sekitar jam 8.30. 30 atau 30 berapa nih? Paling mau kenjing Anda sini ya. Atur. Depan kita ketua ejak sekarang guys, ketua kita ejak yang megang kendali depan. Okay guys, sekarang kita fokus di depan guys. Karena emang gak ini guys, agak sepi, agak ramai sih, banyak pandangan sini guys. Oh. Deng anjay wasai boy. Apa juga ini guys, masih ngeri di kameraku guys, karena kamera tuh emang ini guys tak dilem, jadi aku ngeri was-was banget, takut lepas dari ini ya. Ini Pantai Island guys, Pantai Island lagi sepi sekarang ini, tau ngapo. Kita agak berubah sedikit guys, sekarang kita telah ketinggalan jauh dari kelompok. Okay guys, tam 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 hey, what the na dam. Oke guys, sekarang kita ikut jalan dulu guys. Kita jalan dulu. Ikuti arah jalan dulu sebelum ini kita. Kita jangan mencar. Karena emang ini guys, agak aku juga tahu jalan kalau